Lagi istirahat, guys. Masih lelah dia. Masih lelah, guys. Masuk, masuk. Ini personil campur sari kita dari Pondok Seni Bagia. Oke, guys. Like, comment, share, Pak. Like, comment dan share. Ini. Masuk, masuk, masuk. Ini yang lainnya lagi cek sound, guys. Bentar lagi karena waktu masih maghrib. Mungkin habis maghrib nanti cek sound. Itu masih mengeset semuanya. Nanti untuk pengantar dan sebagainya tetap. Cuman nanti untuk lawak dan kan ini sih lawak ya. Lawak sama campur sari. Itu kan nanti tetap kemasannya tentang materi stunting. Ada. Nah, itu sudah untuk bonus sebetulnya. Sudah belum perawatnya. Jadi perawatnya nanti ini mungkin belum. Sudah tak share ke Mas Budi tadi. Jangan sampai di belakangnya jaga stand itu penting, sing lama mau bahas yang liane. Kalau belum saya bawa print outnya mungkin sih. Nah, kita aja kasih coba. Bagus itu. Mobilnya isi tentang pencegahan stunting gitu. Nah, nanti lawaannya terus campur sarinya itu tetap nuansanya memberi pencerahan kepada yang lihat kali ini tentang pentingnya pencegahan stunting. Nah, jadi bukan asal lawak dan sebagainya, tapi tetap ada patternnya, pesan-pesan kesehatannya. Nah, ini yang harus sampai kepada namanya ya, melalui pelawaknya dan sebagainya. Penjualan. Masuk itu. Ini kan sebagai pembahasan juga nanti tetap juga disampaikan. Stunting itu apa, pentingnya apa dan sebagainya. Ini juga pesan kuncinya. Persiapan, guys. Persiapan mau pentas. Pak Sas. Oke ya. Halo, guys. Masih bersama kita keluarga besar Bahagia Pondok Seni Campursari dari kami juga Tulungagung. Persiapan pentas dalam acara stunting dari Dinas Kesehatan Provinsi di lapangan Kecamatan Tikung. Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Kota Soto Lamongan. Ya, kita nanti bersama cewek-cewek para penyanyi yang masih. Da, siapa? Ya, ini ada Mbak Novi Puspitasari Indonesia Raya. Nanti ya tiga masih itu masih di sana di dalam ya. Ya. Oke, nanti mantap ya. Ya. Terima kasih Pak. Sindennya Pondok Seni Bagia ada Mbak Anin juga ini.